subject means or applied dan tentang berita eksplorasi tentang program sekolah kesejahtera. Dan saya nak bangun kalima. Pastikan majlis pelancaran tersebut. Dengan itu saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Sebenarnya saya sebagai jurupesan ni saya dah menjawab selama 14 tahun dan 3 tahun di sekolah Tuku Channel. Saya merasakan satu peluang untuk saya untuk membangunkan sekolah kebangsaan Tuku Channel dengan berbagai-bagai pendekatan. Saya memang satu yang menyebabkan. Sekian dengan Zainal, terima kasih. Aku tak boleh biarkan. Sekarang sejak terakhir. Sekian dengan Zainal. Okey, yang pertama sekali macam yang kita punya tekan tadi, sekolah kita ni iaitu kondisi yang sekarang yang menggunakan. So, pihak sekolah dengan unit counseling kita akan memberikan banyak titik dia iaitu konsep guru penyayang. Okey, guru penyayang kan merupakan salah satu konsep ini sekolah sendiri, cikgu-cikgu membantu belajar sama ada segi kewangan, sebarang masalah. Saya juga suka. Yang penting sekali, ada kerajaan dengan guru. Ini sudah dalam setiap perhimpunan selalu beri nasihat supaya kita sama-sama menjaga untuk kamu benar-benar macam kompon-kompon kita baik selamat. So, terima kasih. Murid-murid tahun 6 mohon tu. Saya Muhammad Zuhairi. Atas pelancaran sekolahku sejahtera. Atas pelancaran sekolahku sejahtera. Apa perasaan sekolahku bila menyertai program di sekolah pada hari ini yang bertema sekolahku sejahtera? Jadi pertama sekali, Alhamdulillah lah. Kami hari ucapkan pada pihak sekolah apa ni, kerana telah berjaya lah melancarkan program sekolahku sejahtera ni. Dan saya mewakili pihak Persatuan Ibu Bapa dan Guru sangat apa ni teruja lah dengan pertama ucapan daripada apa ni Tuan Guru Besar tadi, yang mana pelibatan kami selaku ibu dan ibu bapa ni bukanlah apa semata-mata menyerahkan kepada pihak sekolah apa yang kita dapat daripada dipati depan besar tadi, yang mana pihak ibu bapa juga perlu apa menjadikan saya tertarik dengan satu perkara dah tadi, iaitu pergi sekolah berlari-lari tapi balik sekolah berat nak tinggalkan sekolah. Pasal apa? Sekolah tu jadi satu tempat yang sejahtera. Cuma yang daripada ucapan pengusaha tadi, mudah-mudahanlah harapan saya bagi pihak tu, serta ibu bapa dan guru ni, supaya kita sama-samalah sama pihak guru dan semua ibu bapa termasuk diri saya sendiri lah, supaya dapat kita sama-sama menjadikan rumah-rumah kita juga sebagai satu tempat yang sejahtera. Jadi macam tadi pengusaha cakap tadi tu, memang agak risau lah. Maknanya murid-murid ada yang kes apa lari ke sekolah disebabkan rumah yang tak betul sejahtera. Jadi sebenarnya kesejahteraan ni perlu kepada kedua-dua tempat lah. Dan kita pihak ibu dan guru juga perlu perlu bersama-sama dengan pihak sekolah untuk mewujudkan perkara ni. Kita tak boleh nak guru dengan mungkin contohnya lah menyatakan ini kesilapan didikan di rumah dan
apa ibu dan ayah pula mengatakan ah, inilah sekolah tak betul lah. Jadi kita tak nak perkara ni, kita nak apa wujudkanlah suasana tersebut. Pertama kali lah, pengalaman pertama memang apa sangat teruja lah. Ingat kalau tanya perasaan tadi, balik ke soalan perasaan ni kan, tu perasaan saya tu lah. Saya suka ni perasaan cikgu aku berkenaan tak ada program. Terima kasih ya. Alhamdulillah dengan perasaan cikgu pasal seronok sebab kita dapat melancarkan majlis pelancaran sekolah kesejahtera ini walaupun kita dah beritahu dalam masa yang sangat 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 dekat, tapi kita dapat berjaya melancarkan program ini dengan jaya ini tadi. Apa yang cikgu akan lakukan untuk mengutamakan sekolah kita kekal sejahtera? Untuk mengekalkan sekolah kita sejahtera, kita perlu memastikan yang pertama sekali para guru dapat memanfaatkan keseluruhan maksud sejahtera itu sendiri. Seterusnya kita dapat terapkan kepada pelajar-pelajar lah. Jadi kita harap supaya anak murid sekolah kebangsaan Tun Zainun dapat memanfaatkan segala elemen, iaitu 14 elemen sejahtera itu tadi dalam kehidupan seharian lah. Seterusnya menjadi pelajar yang gemilang lah. Terima kasih. Okay, sama-sama.